Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisa Channel. Di depan kita sudah ada laptop Axio MacBook. Kemudian kita akan coba masuk ke BIOS ya cuy, kita hidupkan. Kemudian kita tekan tombol F2. Untuk masuk ke BIOSnya, kita coba tekan tombol F2 cuy. Kita hidupkan dulu, kita tekan power terus tahan. Kemudian kita tekan tombol F2 seperti ini. Dengan cepat ya guys, dan masuk ke BIOSnya. Dan seperti ini tampilan BIOSnya teman-teman, seperti pada umumnya ya. Jadi untuk di laptop Axio, untuk masuk ke BIOS kita tekan tombol F2 seperti ini tombolnya. Kemudian kita escape, kita quit, kita exit, dan kita coba masuk ke boot optionnya. Nah, saat saya mau tekan tombol F12, di sini malah kedaulan masuk ke Windows. Kemudian saya matikan paksa, kita hidupkan lagi, dan kita tekan tombol F12 untuk masuk ke boot optionnya. Nah, bisa masuk ke boot optionnya di laptop Axio. Untuk masuk ke boot option, kita tekan tombol F12 cuy. Seperti ini. Kemudian untuk masuk ke recovery modenya, kita tekan tombol apa cuy? Ini kedaulan masuk ke Windows ya. Kita coba sudon. Kemudian kita hidupkan lagi atau kita restart ya teman-teman. Kita tekan tombol F9. Sama seperti di laptop Asus ya. Kita coba tekan tombol F9 untuk masuk ke recovery mode. Katakan seperti ini. Nah, bisa ada tulisan please wait ya seperti ini, menandakan bisa masuk ke recovery modenya. Dan kita bisa melakukan reset atau recovery di sini tanpa masuk ke Windows. Jika Windowsnya ada bermasalah, bisa melakukan reset atau recovery di sini, cuy. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.